Halo guys, hari ini aku akan memainkan gameplay PPSSPP. Nah, cara download PPSSPP itu guys, kalian dari Play Store. Nah, namanya gini. Habis itu kalian ke Google, kalian search ISO file PPSSPP. Kalian ke down area 51. Kalian terserah aja apa yang kalian mau gitu ya. Nah, jadi aku kan udah selesai download. Aku udah selesai download The Warriors. Setelah itu pas kalian download guys, coba aku download lagi, ada yang aku mau juga nih. Nah, caranya itu guys, kalian pencet game yang kalian mau. Jadi coba kita cari yang aku suka. FIFA dah, FIFA. Ini F nih. Mana FIFA? Nah, adanya FIFA. Ada FIFA 18. Jadi aku download FIFA 18. Kalau kalian kebuka ini apa Play Store, kalian nolak aja ya. Habis itu kalian tinggal pencet. Setelah itu ini FIFA 18 ya guys, jadi grafiknya sedikit bagus. Nah, kalian jangan yang ini deh, jangan FIFA, nggak jadi. Itu nggak tahu udah kenapa, tapi udahlah, nggak usah, ndak. Nah, setelah itu, nah, ada Harry Potter dan piala api ini apa ya guys? Oh, Goblet of Fire. Nah, habis itu ini apa nih? Ah, ini nggak tahu, lupa. Pengen beli truk. Oke. Adanya piala api. Aku pilih yang piala api aja dah. Tinggal back. Pencet lagi piala api. Setelah itu, nah, kalian pencet langsung. Pencet langsung. Kalian tinggal back. Langsung lagi. Kalian tungguin 3 detik. Nah, habis itu melanjutkan. Nah. Setelah itu, pas kalian udah melanjutkan, ketemu link ini nih. Download. Kalian pencet tulisan download. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, jadi ini sebentar doang ya, guys. Kalian balik HP kalian, aku mau apa tuh? Kenapa? Bunda, Bon. Maaf guys, ada muka aku yang nge-cringe banget. Oke, aku habis download itu Warriors ya. The Warriors. Agak nge-lag dikit soalnya aku belum setting sistemnya. Tinggal pencet start. Start lagi. Kalian tungguin sampai udah. Nah, start. Profile manager ini. Mana nih? Misalkan Binbon. Ini yang diinginin aku siapa sih? Bintang. Maaf. Bintang kan nggak tahu. Ya, dimatiin. Udah lah, nggak apa-apa.
Cus Saker aja ya. Soalnya aku on. Aku baru main guys ini. Katanya ini game-game orang dulu. Udah join multiplayer game juga nih. Story. One player. Soalnya aku cuma ada sendiri, gak ada teman. Hiyain. Start aja langsung. Kalau kalian mau nonjok, kalian pencet ini ya. Sama ini nggak tahu deh. Nah ya, ini juga. Kalau kalian mau nonjok, kalian cuma butuh square, X sama bullet. Kita kemana? Yellow marker. Oh ini. L. Itu dia. Alright, Rembrandt, some of our neighbors came doing rude. All for your booze. Misalkan kayak gini nih kalau main ya guys. Oke deh. Oke. YouTube jangan ban. Bubbles.
Oh, kayak gitu caranya. Aku bingung. Oh my god. Kepan tahu. Susah banget sih. Kenapa game ini jadi susah? Gimana nih caranya? Man, this looks gross. Gimana sih caranya? Bentar guys, coba aku cek dulu ya. Apakah udah jadi apa enggak? Nah, sepertinya udah jadi. Setelah itu, kalian buka saja. Kalian salin ke memori perangkat kalian itu. Kalian tulis PSP huruf gede semua. Nah, tungguin sampai enggak loading lagi. Nah, sampai kalian ngelihat folder ini. Kalian ke games. Game. Nah, kalian tempel ini. Dan setelah itu pas sudah kalian tinggal ke SPP-nya. Nah, kalian ke games. Cari yang nomornya sama yang kalian download tadi. Aku 013, berarti ini. Nah, tinggal kita install sambil tunggu. Nah, tungguin aja. Sambil tunggu guys, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Kita masih lihat gameplaynya. Pas udah diinstal. Bentar-bentar, maaf guys. Nah, setelah itu kalian udah keliat ini kan? Nih, Harry Potter and the Goblet of Fire. Nah,
Accept. Yes. EA. Kalian tinggal tungguin aja sambil nungguin loading screen-nya. Nah guys, jadi gitu doang ya guys. Aku gak jadi ngeliat gameplaynya. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih buat video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.